Baik, saudara, kita menuju ke rekan Dwi Rahma langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat siang, Dwi Rahma. Ya, selamat siang, Dwi Rahma. Silakan dengan laporan Anda. Presiden Joko Widodo menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran pelaksanaan rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara IKN pada 17 Agustus 2024. Usai memimpin upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Garuda IKN, Presiden Jokowi mengungkapkan semua rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan hikmat. Presiden juga menyampaikan rasa syukur atas situasi cuaca yang mendukung selama pelaksanaan upacara sehingga berlangsung hikmat. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat, hujan, sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas. Suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi, saya mengucapkan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air. IKN. Dalam kesempatan ini Presiden juga menyampaikan ucapan selamat HUT kemerdekaan RI ke-79 kepada seluruh rakyat Indonesia. Syahrudin, TVRI Ibu Kota Nusantara melaporkan.